السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada umat manusia, yang menjelaskan tentang petunjuk dan yang membedakan di antara perkara yang hak dan perkara yang batil, di antara perkara yang benar dan perkara yang salah. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, Yang Amat Datuk Haji Abdul Fatah Mahmud, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memanjangkan umur kita. Kita sempat beribadat di dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita tengok di sekeliling kita, boleh jadi tahun lepas orang yang pernah terawih sekali dengan kita, tahun ni mereka sudah tiada. Semalam tuan-tuan, Mudi Ma'ahad Tahfiz, pusat tarbiyah Rata Panjang, jadi imam semayat terawih pukul 1:30 pagi meninggal dunia. Mati ni Tuhan dah tentu dah, dia tak royak kita. Yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayadah. Mati tetap akan menemui kamu sekalipun kamu berada dalam benteng yang teguh, yang kukuh pun tetap mati akan menemui kamu. Oleh kerana itu, kita kena bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita. Kita berada di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, bulan nuzulul Quran. Oleh kerana itu, kita mestilah mengambil kesempatan untuk melimpah gandakan ibadat kita di dalam bulan Ramadan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut kedatangan bulan Ramadan, baginda menyampaikan suatu khutbah. Ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama laylihi tatawwa'a, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwa, wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa, ila akhiril hadis. Rasulullah menyatakan, wahai sekalian manusia, telah datang menaungi kamu satu bulan yang amat besar kelebihannya, satu bulan yang amat berkat, sehingga dalam bulan ini ada satu malam, kalau kita beribadat pada malam tersebut diberi ganjaran oleh Allah lebih daripada kita beribadat 1,000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1,000 bulan. 1,000 bulan ini bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Barangkali dalam majlis kita ini
Kalau ada pun jarang-jarang umur 30 tahun ke atas. Kalau ada. Barangkali tak ada. Kalau ada pun seorang dua. Walaupun umur kita, umat Nabi Muhammad ni singkat, tapi Allah Ta'ala bagi kelebihan terlalu banyak. Satu malam kita beribadat lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita dapat 10 kali Lailatul Qadar dalam masa 10 tahun, kita tak tinggal beribadat pada malam bulan Ramadan terkena dengan Lailatul Qadar, umur kita, ibadat kita ni lebih baik daripada orang yang umur 830 tahun. Mana ada orang umur 830 tahun? Umat dulu adalah. Kita umat Nabi Muhammad ni disebut dalam hadis, a'maru ummati ma bainas sittina ila sab'in. Umur umat aku ni ghalib dia 60 tahun, 70 tahun. Itu saja. Oleh kerana itu, maka kita kena rebut peluang ini. Dalam bulan Ramadan ni, kita naklah melipat gandakan amalan kita. Kita kena banyak berzikir, kita kena banyak baca Quran. Kerana bulan ni bulan nuzulul Quran. Dan orang yang baca Quran ini, jiwa dia akan tenang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim musakinah wa haffatuhumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa dhakaruhumullahu fi man indah. Nabi menyatakan mana-mana kaum yang berhimpun di mana-mana rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mereka bertadarus, mereka pakak baca Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Tenang. Kalau kita baca Quran, Nabi sebut tenang. Tapi kenapa kadang-kadang orang kita baca Quran tak tenang juga? Kita kata baca dah Quran tak tenang. Boleh jadi cara baca kita tak betul. Kita tidak baca dengan tartil. Allah Ta'ala perintah supaya kita baca Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Dan naklah kamu baca Al-Quran dengan tartil. Apa makna tartil? Tartil ni makna terang, jelas, dan bacaannya mengikut hukum tajwid. Ai jawwidil Qur'ana tajwida. Kena baca Quran dengan tajwid yang betul. Kita belajarlah supaya bacaan kita betul. Yang kedua, kita kena baca Quran secara tadabbur. Baca, perhati dan cuba fahami kandungan ayat yang kita baca. Kita cuba faham. Sekurang-kurang di rumah kita ni biar ada tafsir Quran. Tak ada tafsir Arab pun tak apa, pimpinan Ar-Rahman tak apa dah, biar ada rumah so. Biar ada tiap-tiap rumah, biar ada tafsir pimpinan Ar-Rahman. Supaya bila kita baca Quran, biar kita faham makna. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih waliyatadhakkaru ulul albab. Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu dan kepada umat kamu Muhammad, yang penuh dengan keberkatan, supaya kamu tadabbur ayat-ayatnya. Liyadabbaru ayati waliyatadhakkaru ulul albab, supaya orang yang sepenuh akal boleh beringat apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia nak suruh kita tadabbur. Kalau kita betul-betul baca Quran secara tadabbur, insya-Allah bacaan kita itu akan membentuk pribadi kita jadi baik.
kita akan ikut kandungan Al-Quran. Yang jadi masalah sekarang ni, kadang-kadang kita baca Quran, kita tak faham apa yang kita baca, dan kita lawan tuntutan ayat yang kita baca. Umpamanya, bila kita baca firman Allah Ta'ala, wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Dia orang curi laki puan kena kerak tangan. Ni ayat kita baca ni dalam Quran. Wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang curi laki puan kena kerak tangan. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan terhadap perbuatan dia mencuri. Nakalam min Allah, undang-undang cegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca Quran kita tak faham, kita lawan undang-undang Al-Quran yang kita sendiri baca. Oh, kita kata kalau kerak tangan orang curi, bagaimana orang Melayu nak maju? Orang Melayu ada satu tangan, orang Cina ada dua tangan. Ini kita pernah dengar ucapan ni, orang menentang hukum Al-Quran. Cuma sekarang yang baru nampak mula nak faham, mula nak faham. Dia kata boleh runding lah, kita boleh bagi mana-mana negeri yang nak buat, kita akan sokong. Setelah 21 tahun, tapi tak apalah, sekurang-kurang faham juga. Orang mengajar beruk 3 bulan yang boleh reti. Amo tengok beruk naiknya, tuan dia tak beruk di umi, dia pakai naik, tak ada kena bunyi suara berapa, dia pulah, habis hak tua dia turun. Wagi tak di uminya lain pula naik. Amo tanya pakcik ajar beruk ni berapa bulan, dia kata 3 bulan. Tu pun ajar sendiri. Kalau wagi kau cikgu beruk sebulan ya, dia kata. Maaf lah, ilmu dah faham, cikgu hak mengajar beruk sebulan ya. Jadi beruk 3 bulan boleh faham, tapi manusia tuan kepada beruk 21 tahun baru nak faham. Malu ke beruk? Tapi bagus dah, daripada tak faham langsung. Jadi kalau kita baca Quran secara tadabbur, tak timbul masalah. Kita yakin dengan apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sekarang ini bila kita tidak kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, mengikut jawapan rasmi dalam parlimen, kih bunuh di Malaysia, kih bunuh 10 kih seminggu ni 7 hari, arti seorang lebih sehari kena bunuh. Kih rogo di Malaysia ni 45 kih seminggu ni. Kih curi motosikal di Malaysia ni 858 kih seminggu, tuan-tuan. Ni jawapan dalam parlimen, 858 kih seminggu. Ini menggambarkan bahawa undang-undang manusia tidak boleh membendung jenayah dalam negara kita, kecuali kita mesti kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam Quran, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Zaman Rasulullah 10 tahun di Madinah dilaksanakan syariat Islam, hanya 2 orang saja kena potong tangan kerana mencuri, orang lain gung berhenti tak berani curi. 2 kes saja yang disabitkan. 10 tahun 2 kes. Cuba kita tanya pihak keselamatan sekarang ini, kalau 10 tahun bang kali dia kata kena bawa fail tu dengan lori, tak padan dengan kereta peronda, tak ada nak bawa fail. Dah seminggu 858 kih, tuan-tuan. Jadi kita kena baca Quran secara tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak tadabbur, memerhati
makna bacaan dalam Al-Quran ataupun di hati mereka sudah ada pengikat yang mengunci hati mereka sehingga mereka tidak memahami kandungan Al-Quran. Jadi bila kita baca dengan tadabbur, insya-Allah hati kita akan tenang. Hati kita akan tenang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah. Malaikat akan melingkungi kita. Malaikat duk lingkung kita. Tashrifal lahum. Kerana malaikat memuliakan orang baca Quran. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan dilindungi oleh rahman Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah menyebut tentang mereka di sisi malaikat yang muqarrabin. Ini kelebihan yang ada kepada orang yang baca Quran. Lebih-lebih lagi kita baca Quran dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni Nabi sebut kalau kita buat amalan sunat diberi ganjaran pahala sama seperti kita buat amalan wajib dalam bulan lain. Dan kalau kita buat amalan wajib dalam bulan Ramadan diberi ganjaran pahala sama seperti kita buat 70 amalan wajib di dalam bulan lain. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Jadi kalau buat amalan wajib, Tuhan beri pahala 70 amalan wajib dalam bulan lain. Maknanya kalau kita sembahyang Jumaat dalam bulan Ramadan, sembahyang Jumaat ni Nabi sebut lebih daripada sembahyang seorang 27 kali ganda. Salatul jamaah tafdulu min salatil fadhi bi 27 darajah. Sembahyang Jumaat lebih pada sembahyang seorang 27 kali ganda. Itu dalam bulan biasa. Kalau dalam bulan Ramadan 27 kali dengan 70 pula. Ha, jadi berapa 27 kali 2 kali dengan 70? Banyak ni. Nak ayat payah banyak ni, banyak. Banyak pahala. Jadi kita rebut peluang dalam bulan Ramadan ni sebab kita tak tahu boleh jadi bulan Ramadan ni dah habis. Kalau tak ada habis kita puasa dalam bulan Ramadan tak tahu lagi umur kita dan ni setara mana. Tapi kita harap dah lah. Dan bukan setakat Ramadan ni, Ramadan akan datang pun sempat lagi kita harap begitu. Tapi kita rebut peluang lah. Rebut peluang. Ha? Tadi ayat yang dibaca oleh imam ketika sembahyang Isyak. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Mu kena takut pada satu hari turja'una fihi ila Allah, kamu akan dibawa kembali bertemu dengan Allah. Kita nak pergi pun kena pergi, tak pergi pun kena pergi. Tuhan paksa jumpa dengan dia seksa. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Mu kena takut pada satu hari kamu akan dibawa, dipaksa bertemu dengan Allah. Siapa masa mati, mati kita dan kita akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap orang mengikut apa yang dia buat. Kita buat apa dia balas belaka. Wa hum la yuzlamu. Tuhan tak buat nyayung sikit abu. Jadi oleh kerana itu marilah sama-sama kita muhasabah dalam bulan Ramadan ni. Kita rebut peluang untuk kita melipat gandakan amalan kita. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mendapat keampunan Allah di dalam bulan Ramadan ini, dan kita termasuk dalam senarai orang yang dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.